semangat, terus semangat, yo. Beban keluarga berkurang. Enggak, awas aja toh kamu. Nesya selutut berarti kakak setumit ya? Ada buahnya tahu. Mana? Itu. Kademen toh saiki aku. Ini ya, umpannya bakso. Wah, dapet. Sungainya tuh unik teksturnya tuh. Emang udah jadul banget gitu loh. Ini baksonya khusus ya? Bakso purba. Kita nggak selalu butuh lik rasa. Tuh kemelem tuh. Nah ini aku nggak dapet apa-apa, biasanya aku mancing langsung dapet. Lah kan kalau biasa mancing langsung dapet kan di kolam. Oh, iya. Ini di kali, beda. Katanya ikannya di sini tuh nggak biasa. Tarik. Sini gantian aku. Aku mau nila purba. Nggak ada es teh purba ya? Mancing apa, Ayu? Mancing ikan purba. Dia anti nyelilet neng untung. Hai. Berisik banget ya airnya ya? Jadi kita mau mancing di sungai purba. Kita mancingnya mau di seberang situ tuh. Jadi kita mau cari penyeberangan dulu ya, Sah? Iya, ya. Kenceng, ayo dikencengin. Astaga, semangat, semangat, yo. Ya, nyet banget. Jadi di sana tuh bisa langsung lompat, cuman kan ada ini si bocil nih. Takutnya dia lompat langsung ke gulung air di situ kan malah beban keluarga berkurang. Enggak, bisa. Masih banyak itu ya binatang buas. Beberapa waktu lalu kita konten di sini, kameramenku lihat ular yang ini kobra. Kobra. ayo ditungguin nih. Ini lewat sini, aku mau cari depan lagi. Kita mau mancing nggak ada lik rasa, biasanya ada lik rasa. Ini gantiin Nesa. Tapi kan dia nggak bisa ganti ini, cingir kalau misalnya cingirnya putus. Ini hari ini ngapain? Ini mau mancing. Mancing apa? Mancing ikan. Di sini katanya ada ikan purba, ini kan namanya sungai purba. Di sungai purba ini ada namanya ikan purba. Itu ikannya bentuknya unik banget. Aneh, rada aneh gitu ya. Ya itu paling berapa juta apa? 420 juta. Keren nggak? 420 juta apa? Tahun. Oh. Umurnya? Iya. Oh, iya paling masih ya. Masih hidup. Dan masih hidup, masih ada di sini, di sungai sini. Yuk. Nah, mana lagi? Yuk, jadi lewat sini aja, dijalanin aja kok. Gimana? Ya udah sini, jalanin aja. Takut nanti nyata, ya? Iya sama. Kamu dicoba dulu nih pakai payung dalamnya. Teks berapa? Bos gitu. Nah gitu cara ngecek kedalaman sungai. Ini sih bawa payung. Bener ya Musa? Berat kan? Mana sih? Iya. Itu ya bengkak kakak terus. Selama. Kaisa udah kak temenin aku. Dicopot. Berapa ya itu lumayan dalam ya? Enggak dalam lah, ini karena aku pendek. Oh iya, ini kamu pendek ya. Nesya selutut berarti kakak setumit ya? Iya. Ngawur, ya berarti aku pendek banget loh. Ini sampai segitu. Cepetan aja susah. Ayo kak, tak dulu. Wah lumayan terus ya ternyata. Ini pegangin kakak bisa gak? Nah. Iya. Ini mancing ya? Iya. Kamu mau pegangin gak? Iya. Wah, itu pasti. Wah. Ya, mantap. Oke, yuk kita ke sana ya. Jadi sebenarnya aku tuh ikut, cuma harusnya nggak keluar sekarang, tapi karena tadi kepleset, keluar sekarang.
kurang ajar. Mau keluar kapan terakhir? Iya, mau pas makannya aja. Anjay. Nanti kalian siap-siap di mana itu, aku udah muncul. Kita mancing di sini aja yuk, mau gak? Hah? Berenang aja yuk. Sini aja. Apa? Dia bilang apa? Berenang aja. Ada buahnya tau. Mana? Itu. Iya itu maksudku. Yang ada nonton, kurang ajar kamu nih. Keren. Yo, di sini ya. Oke. Yuk, ini lumayan dalam nih. Taunya dari mana? Kira-kira aja. Coba dicoba. Gigi. Aku tuh mau mancing tapi nahan kebelet pipis ya dari tadi. Sama aku juga. Pipis dulu po. Kalau di alam gini pipisnya ya nengen tinggal nengen di papan ada. Di sana ada batu, terus habis itu kita bawa payung kan, kita tutupin pakai payung. Mau ikut nggak? Gak boleh dong. Ntar ya, bentar guys, bentar. Dah. Terus ngapain dulu? Untung tadi aku tuh udah pipis di sana karena aku tahu di sini nggak ada tempat pipis. Anak alam pipis di mana aja jadi. Drone-nya mana drone-nya? Drone-nya mana drone-nya? Pakai kepleset juga, kademen tau saiki aku. Ini ya, umpannya bakso. Jadi menurut sumber yang saya dapatkan, ikan di sini tuh sukanya bakso. Mie ayam suka nggak? Mie ayam, iya. Tapi yang nggak pedes. Iya. Yeah. Jangan guyang-guyu kamu, Nduh. Kita dapat. Jadi di sini tuh sungainya tuh namanya, wah, dapat. Wah, tuh. Wah, iya dapat. Oh iya. Dapat deh. Ini sungai purba ini memang mungkin dari zaman purba kali ya, mungkin. Karena lihat nih loh, sungainya tuh unik teksturnya tuh. Teksturnya tuh kayak emang udah jadul banget gitu loh. Teksturnya emang udah lawas gitu. Udah jadul memang ya, memang dari zaman purba. Iya, benar ini. Nih kan nih kayak ada jalan-jalannya nih loh yang bikin unik teksturnya kan. Iya. Saya itu buat umpan jangan dimakan. Iya. Ya udah enggak apa-apa dimakan. Satu cukup lah ini. Satu bunda bakso juga pasti dapat ikan. Tuh. Wah. Hilang umpannya. Tadi memang udah dicaplok sama ikannya. Santai, kalem, baru mulai. Coba aku yang mancing langsung dapat ini bos. Nih, coba ini loh. Ini baksonya khusus ya. Bakso purba? Bukan, bakso tikus. Bakso purba. Bakso purba. Bakso tikus. Oh. Karena ikan purba suka sama. Tadi belinya di mana? Ayo lo. Bakso ini, bakso tikus. Banyak yang jual, kalian aja nggak tahu. Aku makan. Dia masuk di perut aku. Dimakan ya. Ikan purba itu biasanya dia sembunyi di balik batu-batuan yang itu tuh. Pokoknya di pinggiran itu ada batu-batuan di pokoknya di celah-celah sana biasanya. Waduh. Nyangkut tandut. Salah. Sorry. Enggak usah jauh-jauh di sini aja, di pas banyak. Kan di balik batu. Cuman yang dikhawatirkan kalau misalnya benangnya pedot itu mana? Enggak ada likrasel. Kita juga enggak bawa cadangan apa-apa, tapi enggak apa-apa. Benangnya pedot ya, kita enggak selalu butuh likrasel. Aduh. Benangnya pedot ya bubar loh. Itu loh di balik batu sih lebih banyak. Iya, di balik batu biasanya banyak. Tuh kemelem tuh. Oh, kemelem karena enggak ada kumbulnya. Kak. Kayaknya ini tuh bener. Enggak ada ikannya deh. Ada di sini tuh banyak pemancing, sumprit. Di sini tuh banyak pemancing di sana-sana tuh. Terus di sana tadi, nanti kita lihat pakai drone ya. Di sini, nanti kalau dapat ikannya. Nah ini aku gak dapat apa-apa, biasanya aku mancing langsung dapat. Lah kan kamu biasa mancing langsung dapat kan di kolam. Oh, iya. Ini di kali, beda. Oh iya. Oh alah. Sabar dulu. Ini katanya ikannya di sini tuh gak biasa. Ya itu yang aku bilang. Aku malah jadi penasaran sama bentuk ikannya. Iya aku juga. Iya sama. Tapi kayaknya ini agak lama sih kak. Harus sabar, harus ekstra sabar. Sa, kakak yang paling galak siapa Sa? Yang liatin aku. Pilihan yang sulit. Yang liatin aku. Makanya Ndu nonton kontennya kakak. Apa itu? Ada. Pasti ngibain aku ya. Ada pokoknya. Wah, sangnya banget. Kakak. Belum. Umpannya masih ada. Iya, makanya.
Ikan purba itu kalau makan dia dari matanya gini nih biasanya tuh. Memang nek lele purba blontreng-blontreng. Iya, lele purba itu biasanya ada nih tuh. Tapi dia sebenarnya hidup dia, cuman dia kayak terkesan enggak hidup karena dia udah umurnya udah berapa? Udah tua banget. Tadi 420 tahun. Udah sepuh banget nih. Udah enggak bisa gerak. Tapi uniknya lele purba ini dia dimakan hidup-hidupnya bisa. Dia enggak perlu dimasak gitu. Tuh, nih tekstur kulitnya, tekstur dagingnya juga langsung enak dari sumber. Iya, langsung. Ini istimewa banget ya. Kepo deh aku rasanya ikan purba. Nih, cobain nih. Enak banget kan? Nah, ini memang di sini masih banyak banget ikan purba. Ini lele purba, nila purba juga ada, bandeng purba juga ada di sini. Tuh, dia kalau makan, loh matanya tuh, lihat gak? Tuh, dapat ya? Dapat bakso purba. Bakso purba. Tuh, dia masih hidup loh. Dia masih gerak-gerak tuh. Tuh. Tuh kan? Masih hidup dia. Oh iya. Cuman satu-satunya ikan yang bisa dimakan hidup-hidup cuman ikan purba doang. Enak banget ini. Nesha enggak mau, Sah? Maulah. Ambil nasi sana. Tuh. Tulangnya juga mirip kayak lele pada umumnya, lele-lele yang lele sekarang, lele modern. Kalau jumlah tulangnya 363 sama. Nah, lele purba ini biasanya dia makannya apa ya? Bakso tikus ya. Aku suka enak gitu. Maaf ya guys, enggak kok ini tuh kemarin habis sakit, terus sekarang obatnya udah habis. Sakit lagi. Olah. Anjing rala ola. Sini gantian aku sini. Aku mau nila purba. Kebetulan ada nasi juga. Nah, kalau udah kayak gini aku ikut. Kamu mancing sana. Sana mancing. Katanya anu apa tadi bandeng purba. Cari bandeng nila purba. Ngapain di sini? Nungguin. Guys, dari tadi loh. Orang entok-entok ya udahlah. Makan aja. Kak, aku mau bandeng, Kak. Ya, tak cariin dulu. Iya, cariin. Enak dong. Benar, pesen dulu mau apa, nila? Aku mau ini. Nila purba. Aku mau tetap lele purba. Entok apa mana, Yu? Wah. Duh. Entok apa mana, Yu? Nyumin dulu. Satu, dua, tiga. Oke, ini namanya bandeng purba. Beda lagi kalau tadi lele purba dia makannya lewat matanya, kalau ini lewat kepalanya tuh. Nah, ini bandeng purba. Tapi kalau bandeng purba ini namanya dia masih hidup ya, jadi belum dipresto. Tulangnya masih banyak, nggak apa-apa, tetap enak. Bandeng purba juga sama, bisa langsung dimakan. Coba Nesha. Hai. Nah. Enak loh, enak banget. Coba cicipin. Ya Allah. Apa? Enak. Jadi manusia purba. Jadi manusia purba. Enak loh ini. Kalau ini dagingnya lebih lembut. Sorry. Rasanya juga gurih. Gurih, asin gitu. Lebih maknyus rasanya tuh kayak gimana ya, Sah? Enak banget. Awas muncrat. Minyak dulu. Gak ada es teh purba ya? Tinggal minum tuh, banyak tuh. Purip ya, enak. Jadi kalian kalau mau datang ke sini jangan lupa bawa umpannya bakso. Bakso tikus? Bakso, mie ayam juga mau kadang. Kadang gak biasa nih. Ini udah mau nyontol kayak mangkok ya. Ini manfaatnya bisa untuk bikin kita jadi awet muda. Kita sehat nih. Kamu apa ya, Kak? Sering ngomong apa ya? Umur 80 tahun kalau kita sering makan ikan purba kulitnya masih kayak rindu gini nih. Nah.
Oh itu gara-gara ikan purba. Iya dong. Akhirnya makannya ikan purba. Iya benar. Kira-kira besok aku umur 20 tahun. Biasanya yang mancingin enggak kok? Aku memang udah sering gitu. Ya di sini juga. Bu, udah makan belum? Ini ada nasi dua lagi. Ayo. Ada nasi dua lagi, Bu. Makan di sini bareng-bareng. Ikan rupa. Belum mandi. Gak apa-apa ya sini. Enggak apa-apa. Langsung ke sini apa ada saudara di sini? Ini mancing. Mancing apa, Yu? Mancing ikan purba. Udah langsung mateng ya? Iya, ayo. Sini, Bu. Iya, monggo. Silahkan, Mbak. Ini belum mandi. Belum mandi enggak? Ya, ayo silahkan ya. Belum mandi. Ini juga pada belum ini 3 hari. Iya. Iya, Bu. Aku terus gimana ya? Enak. Di sini juga ada rumputan purba, lalapan purba yang bisa dimakan. Coba mau cari mau. Tar dulu, sini. Aduh, ya. Nah, ini namanya rumput purba tuh. Ini rumput purba ini adanya berapa tahun, Sa? 200 tahun. 200 tahun. Tua banget ya sih. Tua banget. Nah, ini yang namanya rumput purba ini umurnya 200 tahun. Ini keunggulannya dia anti nyelilit neng unta. Coba yuk. Oh, ini sehat banget loh ini. Parah banget. Ini langka juga ini. Kamu nyari di mana susah. Nah, enak toh? Udah coba. Tuh kan enggak nyelilit di unta toh? Lembut banget. Santai sama mukanya sa. Siapa dulu nih? Aku ya. Siapa dulu yuk? Samplok rone sangnya nengi. Kakak dulu lah. Ya. Duh kenyang banget guys. Lanjutin sa. Kakak mau minum es teh purba. Oke guys. Sampai sini aja, selesai kita mancing purbanya. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Bye! Guys, terus riwayat itu tak renangi tenan iki kok.